Pesta Dara Jelajah Ramadan edisi ke-12 di Negeri Sembilan menyantuni penghuni Pusat Tahfiz Al-Istiqamah Lil Banat dan beberapa rumah golongan yang memerlukan. Untuk perkongsiannya, kita bersama Hana Adlin Nasution Ahmad di lokasi. Silakan, Hana. Ya, terima kasih. Saya kini berada di Masjid Kariah Lengging Negeri Sembilan sempena program Jelajah Ramadan RTM edisi ke-12 peringkat Negeri Sembilan. Dan ini merupakan destinasi kemuncak kepada program di peringkat Negeri Sembilan ini dan pastinya pelbagai pengisian dan juga aktiviti menarik diadakan sepanjang hari ini bermula pukul 10 pagi tadi membawalah ke petang ini hinggalah ke malam nanti. Dan untuk itu saya nak bersama-sama dengan Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, Puan Suhana Suratman, untuk kita mengetahui apakah yang akan berlangsung hari ini. Baik, Puan, mungkin Puan boleh kongsikan signifikan kita memilih kawasan Lengging sebagai destinasi Jelajah Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana kali ini kita masih lagi berkesempatan untuk melaksanakan Jelajah Ramadan RTM pada tahun 2024. Dan seperti yang kita tahu, Negeri Sembilan adalah sebuah negeri yang sangat besar, Yelin. Kita biasanya melakukan pelbagai aktiviti di kawasan bandar, di Seremban, di Port Dickson dan sebagainya. Jadi kali ini, sempena bulan Ramadan yang mulia ini, kita juga tidak akan melupakan dan menyantuni mereka yang berada dan tinggal di sekitar pinggir bandar dan juga di kawasan luar bandar. Dan kali ini kita memilih Lengging sebagai destinasi untuk kita ceriakan dan meriahkan lagi suasana bulan Ramadan. Dikhabarkan, Puan, pelbagai aktiviti dan pengisian menarik yang diadakan sepanjang hari ini bermula pagi tadi hingga ke malam nanti. Jadi mungkin secara ringkasnya Puan boleh kongsikan. Ya, alhamdulillah sejak ketibaan rombongan Jelajah Ramadan yang kabarnya telah pun pusing daripada Terengganu, Pahang, Kelantan, Pulau Pinang, Perak, Kedah dan sebagainya, mereka telah pun tiba pagi tadi jam 1 pagi sebenarnya di Rembau Negeri Sembilan dan kita memulakan kan acara menerima dan menyambut ketibaan rombongan Jelajah Ramadan di Lengging pagi tadi. Untuk acara pertama, penyerahan bendera Jelajah Ramadan telah pun dilakukan di Pusat Tahfiz di Lengging dan kita juga mengambil kesempatan itu untuk menyantuni anak-anak yatim dan pelajar-pelajar tahfiz di Madrasah Lengging. Dan kemudian kita juga telah menyantuni dan pergi mengunjungi beberapa rumah asnaf untuk kita sampaikan bantuan dan pelbagai sumbangan yang kita terima daripada para penaja, pihak ketiga dan pihak RTM sendiri bersama-sama dengan ADUN Lengging, wakil rakyat kita Datuk Haji Asna. Jadi malam ni, Puan, apa yang menariknya buka puasa kejap lagi dengan malam ni? Oh, dan sekarang ini sebenarnya sedang berlangsung. Kita sedang bergotong royong menyediakan juadah berbuka puasa. Dan yang istimewanya juadah berbuka puasa kali ini, kita lakukan secara bersama-sama kariah, ahli kariah masjid di sini dan juga penduduk sekitar. Dan semua makanan yang kita sediakan adalah berasaskan 12 makanan sunnah. Dan 12 itu sebenarnya bersempena dengan Jelajah Ramadan kali ke-12 untuk tahun ini. Baik, terima kasih dengan perkongsian itu tadi. Baik, sampai di sini saja perkongsian dari kami di Lengging Negeri Sembilan sempena program Jelajah Ramadan RTM edisi ke-12 peringkat Negeri Sembilan. Saya Hana Adlina Satyun Ahmad kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan dia. Baik, terima kasih Hana langsung dari Negeri Sembilan. Ini pula di Melaka. Gotong royong tapau dan agihan bubur lambuk antara pengisian hari pertama Jelajah Ramadan Melaka FM. Untuk laporannya langsung bersama Nur Amalina Abdul Halim. Silakan Amalina. Baik, terima kasih. Untuk maklumat, saya kini berada di checkpoint terakhir iaitu di Jalan Hang Tuah Melaka sempena dengan program Agihan Bubur Lambuk. Yang mana ini merupakan orang kata salah satu aktiviti sempena dengan program Jelajah Ramadan RTM Melaka. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, bersama dengan saya adalah pengarah RTM Melaka iaitu Puan Siti Norbaini Khairi. Baik Puan, mungkin boleh kongsikan apa agaknya aktiviti yang telah berlangsung sejak pagi tadi untuk hari ini? Okey, bermula pagi tadi kita telah melakukan pelepasan untuk konvoi Jelajah Ramadan bagi Melaka FM. Kita menyantuni golongan asnaf, golongan fakir dan juga orang tua di seluruh 6 kawasan parlimen di dalam negeri Melaka dan kami sangat berbesar hati kerana terdapat penglibatan daripada penaja dan dalam usaha kami ini kita berjaya menyantuni mereka-mereka yang memerlukanlah.
Baik, saya difahamkan esok juga aktiviti untuk jelajah Ramadan RTM Melaka ini bermula seawal jam 3 pagi. Apa agaknya tu? Okey, memang istimewa sikit Melaka sebab kalau di negeri lain mereka bermula daripada sahur. Melaka kami bermula awal, kita akan ada esok ketuk-ketuk sahur, kita akan berada di alai dan kita akan adakan aktiviti ketuk-ketuk sahur. Kemudian kita akan bersahur bersama-sama, menunaikan solat dan kami akan menyantuni warga emas di rumah orang tua di kawasan sanalah. Dan kemudian kita akan akhiri program di kawasan Duyung, iaitu di kawasan Timbalan Esko, Esko kami. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian itu. Baik, saya kira sampai di sini dahulu langsung sempena dengan program Jelajah Ramadan RTM bagi Melaka FM ini. Kembali semula bersama rakan sukan untuk perkembangan lain dalam berita wilayah. Baik, terima kasih Amalina langsung dari Melaka. Berdasarkan perkembangan seterusnya, 44 pendatang asing tanpa izin parti dicekup Jabatan Imigresen Malaysia Johor dalam serbuan di 19 premis di Johor Bahru, Muar, Mersing dan Segamat. Pengarahnya Baharudin Tahir berkata semua tangkapan itu hasil pelaksanaan beberapa operasi bermula hari Selasa sehingga semalam. Menurutnya dalam operasi Ops Mahir yang dilancarkan semalam, dua premis kilang di Johor Bahru diserbu dan 10 lelaki serta seorang wanita Myanmar berusia antara 24 hingga 39 tahun ditahan. Kesemua mereka dipercayai bekerja tanpa permit dan tinggal lebih masa. Manakala 5 premis di Muar, 2 di Mersing dan 10 premis di Segamat diperiksa pada Selasa dan Rabu menyaksikan 33 individu dicekup. Tangkapan melibatkan 14 warga Myanmar, 12 Thailand, 4 Bangladesh dan 3 lagi Vietnam.